Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana singgah di channel YouTube Dr. Moko TV. Hari ini baru tak hujan. Setelah 10 hari lah kita tak nampak matahari. So kebun saya pun baru mula naik dan serangga pun ada. So saya biasalah kalau di kebun-kebun saya tepi rumah ni memang saya biasa buat gini lah. Itu nampak tak asap-asap. Saya berasap bukan makan kemian. Saya selalu buat inilah kalau di kebun-kebun saya. Selama ni pun tepi-tepi rumah ni memang saya buat ini kalau dah panas sikit, nampak serangga banyak sikit. Lewat petang saya akan buat ini. Tradisi lama lah, tradisi orang dulu-dulu. Tapi saya gunakan kulit telur lah. Kulit-kulit telur ni kan, nak bagi dia asap. So kita buat gini, insyaAllah serangga dia akan lari lah. Tak banyak lah serangga yang ada ni, kita harap-harap gitulah. Ni satu lagi kat situ, ada satu lagi. Tak sempat kemas ni eh, baru tak hujan hari ni. Apa pun tak buat lagi kat kebun ni. Sekadar ada je lah, tak buat apa-apa lagi. So nampak asap. Berasap kebun kita bertang-tang. So dengan harapan kita serangga pun tak berapa banyak lah. So kurang, kita tak guna racun. Sejarah ni sebuah satu lagi sini. So lah dah terbakar banyak je lagi, asap dia akan lebih kuat lah. Kat tepi tu pun satu. Kalau tepi-tepi macam ni kita rebuh lah tepi-tepi pasu ni. Sebab ada ruang-ruang kan, tempat nyamuk bersembunyi belakang tu. Api alih yang tu apa? Letak tengah-tengah ni. Hakim, Hakim jangan angkat. Jangan angkat Hakim. Tu letak tengah-tengah ni. Letak tengah-tengah situ. Okay. Biar dia berasak. Yang ni asak dia kuat sikit. So kita biarkanlah kebun kita berasak bertang-tang. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya buat malam. Yang sebaiknya sebenarnya serangga ni aktif untuk malam. So yang bagusnya kalau kita buat malam-malam. Api-api tambah bakar lagi api. Nanti dia cepat sangat habis. Okey. Dia nyamuk serangga dia hilang. Serangga dia lambat lari dia. Tengok, petang ni bagus sebab tak ada angin. Angin so asap dia berkumpul kawasan ni lah. Angin dia kejar kiri aja, kejar ke kanan. So asap dia pun kumpul kat sini. Yang tu pergi ke rumah lah, asap dia lebih sikit. Ini antara cara saya lah, antara saya suka malas nak guna racun kan. So kita buat sini bertang-tang. Saya gunakan 3 keping tadi. Kumpul-kumpul bekas telur ni. Sekali saya bakar 3 keping. Banyak lah ni sebab lama tak bakar. Biasa saya bakar sikit je. 2 keping tu bakar, pecahkan banyak-banyak. Tapi ini tadi saya nak bakar lama sikit. Nak bagi dia lebih sikit. Habis. Kamu buat apa habis? Hai kamu ni kan. Dah letak ada air ni. Sini lepas banjir ni tak ada air. Air tak ada. Suruh dalam rumah. Tengah menunggu ni. Sekejap lagi nak pergi basuh baju dekat dobi. Perkeringkan terus. Tak nampak berasap sana. Sementara tu, itulah kita buat ni dulu. Okey, itu sajalah. Kalau siapa petang-petang tu rajin-rajinlah buah gini, takut jiran-jiran kita marah. Kita tanam banyak pokok ni kan, biasanya banyak banyak berkumpulnya serangga lah. Dan terutamanya nyamuk juga lah. Bukan setakat serangga-serangga yang suka makan pokok ni. Bila kawasan tu dah padat, so dia akan banyak nyamuk lah. So kita tak maulah orang komplain kan. Kita berkebun, orang sebelah kita komplain. Tak sedap lah. Okey, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita amalkan berasap kebun. Asap tak kuat mana pun. Cukup-cukup lah untuk alam serangga tu kot. Okey, Assalamualaikum.